Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru, terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, Mimin ada berita terbaru pagi-pagi begini guys. Aduh, bikin kaget deh ya, seponpel begitu ya guys. Aduh, kenapa ya? Nama Amanda Manopo dan Miss Cha Chandrawinata tengah menjadi pembicaraan publik. Keduanya disebut sedang memadu kasih. Hal ini bermula dari unggahan adik dari Marcel Chandrawinata di akun Instagramnya. Terlihat dalam unggahan Instastory Miss Cha Chandrawinata, dia memposting sebuah foto sebuket bunga berwarna putih. Unggahan Instastory Miss Cha Chandrawinata itu tidak dituliskan apapun, namun hanya disertakan dengan emosi hati berwarna ungu. Dia juga mentag akun Instagram Amanda Manopo. Unggahan tersebut membuat heboh dari para netizen. Banyak yang mendukung hubungan mereka dan ada juga yang menduga kalau hubungan Miss Cha dengan Amanda hanya karena urusan kerja semata. Namun baru-baru ini di lokasi syuting tempat Amanda Manopo bekerja, lagi-lagi dibuat heboh. Pasalnya tiba-tiba Miss Cha memberi surprise kepada Amanda Manopo. Miss Cha membawakan makanan untuk Amanda Manopo ke lokasi syuting. Kedatangan Miss Cha tersebut membuat Amanda Manopo salah tingkah layaknya wanita yang lagi jatuh cinta. Amanda Manopo malu-malu. Amanda tak menyangka Miss Cha akan temui ia di lokasi syuting. Namun di balik kebahagiaan Amanda Manopo tersebut, para fans di lokasi syuting memperhatikan sosok Arya Saloka. Arya Saloka terlihat bengong, kaget dan matanya tak berkedip saat melihat Miss Cha ke lokasi syuting. Namun Arya Saloka tetap menyapa Miss Cha layaknya teman yang baru bertemu. Nah guys, bagaimana menurut kalian dengan pertemuan mereka yang sangat tiba-tiba ini? Aduh, ini ya bikin sakit kepala ya guys, pertemuan antara Arya Saloka, Amanda Manopo begitu ya dengan Miss Cha Chandrawinata bikin kaget dan jantung berdebar-debar deh ya jantung Arya Saloka begitu ya guys. Nah guys, sekian dulu ya info dari Mimin. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar Mimin ya guys. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.